Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia, siswa kelas 8 MTS Muhammadiyah 5. Saya dipercaya mengikuti Lomba Duta Madrasah pada tahun 2022 ini. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa mengikuti Lomba Duta Sekolah kali ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan atas junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan untuk kita semua di muka bumi ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengenal lebih jauh tentang sekolah MTS Muhammadiyah 5. MTS Muhammadiyah 5 adalah salah satu sekolah menengah pertama yang memberikan masa depan yang cukup baik dengan program terbaiknya yaitu Tahfizul Quran. Program ini terlaksana dengan adanya dukungan dari wali murid dan pimpinan ranting Muhammadiyah Daum. Juga adanya kerjasama yang baik dengan Pondok Pesantren Muhammadiyah Karangasem Paciran Lamongan. Pengiriman siswa perdana pada tahun 2021 lalu yang diikuti oleh 5 orang siswa pilihan, alhasil dalam jangka 1 bulan mampu menghafal 12 juz. Subhanallah. Selain itu, madrasah kami juga termasuk Madrasah Adiwiyata. Madrasah Adiwiyata adalah madrasah yang peduli lingkungan, sehat dan bersih, serta lingkungan yang indah. Madrasah kami juga mendapatkan prestasi sampai tingkat kabupaten pada tahun 2020 dan akan melangkah ke tingkat provinsi tahun ini. MTS Muhammadiyah 5 dijamin mampu dalam mewujudkan cita-cita di masa depan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan sebagai duta sekolah pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nunwal kalami wa mayashturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.